Yes, seru, ya. Seru, The East, ya. The East. Nah, ini seru banget karena ini bercerita tentang di balik layar salah satu program Net, yaitu Entertainment News. Nah, ini menarik banget dan di sini kita akan bicara dengan para pemerannya. Ada Sutan Simatupang, ada Tara Basro dan juga ada Gista Putri. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Tapi mereka ini bukan berperan sebagai mereka aslinya. Jadi kita sebagai apa? Aku sebagai Gista. Kalau aku sih karena emang nge-host juga di program Entertainment News. Jadi karakternya memang sebagai Gistanya. Tapi di situ labelnya bukan. Di sini labelnya juga sebagai produser junior. Jadi kan kalau misalnya di sini memang ada host yang in-house kan. Jadi aku menggambarkan host in-house dan juga merangkap sebagai produser junior. Kalau aku di sini sebagai Mutia, Mutia ini produser senior lah yang kerjanya ngebully, make sure everything goes right. Ya udah zero mistake lah. Zero mistake. Ini bukan apa terinspirasi dari karakter-karakter asli kan? Enggak. Ada sih, gue ada satu apa reference gue dikenalin waktu itu kayak ini nih produsernya yang galak banget. Boleh nggak dikasih nama? Tapi ternyata mirip banget sama gue juga. Oh, gitu, karakternya looknya, gitu. Cari berarti yang looknya. Tapi kalau seniornya seperti ini semua juga mau dibully rasanya. Baiklah. Sutan sebagai apa? Iya, gue di sini sebagai Mas Dewo. Mas Dewo itu kepala departemen dan biasanya gue disukain banget sama tim-tim gue. Tapi tim-tim yang cowok ya? Gitu, enggak sih. Karena apa? Disukainya karena apa? Sedap. Udah mulai. Mesti dilihat tampang sebelahnya sih. Disukain apa enggak? Oh, ceritanya galak juga. Ceritanya galak di sini. Ceritanya galak. Dewo itu galak. Biasanya tim-tim yang lain itu segen sama dia. Ibaratnya dia ditindas sama kita berdua, gitu. Gue ditindas sama dia, gitu. Kapan sih rencananya akan mulai tayang nih? Mulai tayang sih rencananya 31 Januari ini, Sabtu Minggu jam 7 malam. Jam 7 malam. Okay. Nah, drama-drama yang dihadirkan tuh seperti apa sih teman-teman? Pengen deh ada satu aja sebagai kayak teaser gitu. Lucu sih sebenarnya kalau konflik-konfliknya tuh ibaratnya kayak salah nayangin Viti lah. Banget. Gitu. Konflik beneran ya? Iya, beneran gitu. Jadi konfliknya tuh emang yang terjadi sehari-hari. Di kan kita kan menyajikan gitu ya, situasi di Net ini seperti apa sih, para krunya bekerja seperti apa di balik layar kaca. Behind the scene-nya. Dari kesempurnaan yang kita tayangkan setiap harinya gitu. Ternyata kan untuk menciptakan kesempurnaan itu kan banyak banget hal-hal yang terjadi gitu kan. Nah, itulah konflik sehari-hari itu yang pengen diceritain. Acara sih boleh nggak sempurna, tapi kalau kecantikan kalian sih sempurna. Dia terus-menerus loh, hebat sekali. Saya kayak yang ganteng loh gitu. Saya kayak yang ganteng gitu. Atau mungkin konfliknya gini. Bisa-bisa jadi. Tapi kalau dari Sutan penasarannya gimana sih rasanya gitu, merasakan menjadi peran seorang kepala departemen, apakah riuh-riuhnya itu ngobrol beneran sama kepala departemen Net atau gimana? Iya, memang di sini kan program Entertainment News ini kita jadiin ini ya satu istilahnya kita bikin dramanya di situ, kita bikin dramanya. Jadi memang harus ada satu orang yang kita lihat, dan gue contoh gitu sebenarnya. Ini dia kepala departemen, tapi gue pengen lihat nih karakter dia kayak gimana. Akhirnya ada sedikit karakter mereka yang gue curi gitu. Tapi kayaknya style tuh udah memang kadep banget deh gitu. Dari cara duduk, gayanya. Saya pikir beneran loh. Ini karena menjiwai banget atau jangan-jangan udah di karakter orang. Baiklah. Siapa sih yang karakternya dicuri? Ada deh, nanti. Tetap kalau Gista kan udah biasa ya, karena memang sudah menjadi bagian dari Net begitu lama. Jadi tahu tuh drama-drama yang terjadi. Kalau misalnya Tara sama Sutan itu proses risetnya seperti apa untuk betul-betul mendalami peran? Kalau aku sih mungkin lebih ribet di istilah-istilahnya kali ya. Aduh ini apa gitu. Tapi di sini juga akhirnya sama teman-teman Net, datar kalau mau datang aja main-main, akhirnya main di sini. Iyalah, apalagi kalau saya kan jadwal saya selesai jam 7.08, udah selesai. Jadi kamu punya banyak waktu kalau mau riset tentang saya gitu. Enggak ada karakter Adrian tapi di sini saya. Enggak ada ya? Enggak ada. Nanti kamu cameo aja. Boleh. Enggak apa-apa saya sih. Boleh. Boleh banget. I'm free. Bukan I feel free. Tapi kalau dari Sutan, risetnya seperti apa? Ya, seperti kayak tadi yang gue bilang,
gue biasanya ngeliat-liat dulu, biasanya masuk dulu, mulai masuk-masuk ke dalam itu pengen lihat orangnya kayak gimana-gimana dulu, gitu. Sistemnya, mekanismenya mereka, cara kerjanya mereka itu kayak gimana, gue lihat dulu. Gitu ya? Yeah. Namanya seperti apa, tapi yang jelas ini menjadi tayangan yang kita semua pengen nonton, kita aja orang dalam pengen nonton, karena gak semua orang bisa melihat drama yang terjadi di belakang layar entertainment news gitu. So watch this thing, the East. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 malam. Betul, Gisa? Jam 7 malam. Yes. Jam 7 malam premiernya 31 Januari ini. Terima kasih. 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 Terima kasih.